Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, Bang Jun akan berbagi trik dan tip cara pembuatan spare part motor, yakni gear. Oke, gambarnya seperti ini ya, parameternya ada radius 93, meter 40. Tentunya masih dengan inventor. Kita coba implementasikan langsung tanpa kawah yang saya ambil ya. Radius 93. Oke. 93 kali 2. Oke, dengan tebalnya 20 ya, yang ini ya, kita buat. Oke. Kita mini skate, extrude, kita buat 93, sorry 20. Oke, kita skate lagi tampak atasnya. Oke, seperti ini kita perkecil dulu, lalu kita buat tingginya adalah 115 dengan kemiringan 10 derajat. Oke, kita buat garis sumbu sini di setengah, lalu kita buat garis kemiringannya sini, kita berikan ukuran 115 dengan kemiringan 10 derajat seperti ini, lalu kita buat dari sini seperti ini, sorry ya, kita buat dulu dari sini 5 hubungan di sini. Oke, 5 ya, lalu kita trim ini, lalu kita project geometry yang ini, lalu klik kanan, lalu kita klik lagi sekali delete constraint, lalu kita trim, sorry, kita trim, lalu kita hapus yang ini. Kita punya skate, kita extrude 20, oke, lalu kita polar, ini 26. Seperti itu, lalu kita skate kembali tampak atasnya, kita buat circle-nya di sini 140 diameternya, lalu untuk ininya diameter 88, lalu diameter 36, jaraknya 13. Oke, kita buat di sini 88 diameternya dan 36. Setelah itu kita buat garis dari sini, kita berikan ukurannya berapa ini, 23,6. 23,6, lalu kita offset 6,5 sama 6,5,
kita trim. Kita buat circle di sini. Diameternya berapa ini ya? Diameternya diameter 17 ya. Diameter 17. Oke. Kita hapus dulu ini. Ini sketch. Kita ubah tampilannya seperti ini. Enam puluh delapan ya, 34, 12, 23 ke sini 14. Oke. Oke, kita gunakan yang ini ya, simetrik. Oke, untuk ke atas kita buat 36. Untuk ke bawahnya kita buat 14. Oke, kita apply. Kita kembali lagi yang ini. Pilih yang ini, kita gunakan push all dan cut apply. Kita gunakan yang ini, kita cut juga, kita pilih truch lalu oke. Setelah itu kita polar ini. Ya. Oke, seperti itu. Lalu kita ganti. Saya gunakan materialnya yang ini aja. Jadi, lalu kita fillet 5 ya, 5. Lalu chamfer. Oke. Lihat. 5. Sini. Oke, sorry. Ada kesalahan ya. Oke, di sini ya yang salahnya. Oke, kita edit dulu ini. Edit fitur. Oke, 36 benar ke atas. Ini 14, ini 20. Berarti 34. 20 tambah 14 34. Oke. Itu kita pilih sini 5 juga. Oke. Kita pilih di sini 5 juga. Oke. Lalu kita chamfer. Chamfernya kita buat 3. Situ dan di oke seperti ini tepernya di sini aja sisi lingkarannya. Oke, seperti ini mungkin. Dukung terus channel YouTube saya, jangan pernah buang sampah sembarangan, hindari narkoba serta pornografi, dan jangan pernah merokok di tempat umum. See you next time, saya Bang Jun, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.